Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di Gria Lansia dengan speaker dakwah kembali beraksi. Kita ngapain di sini di Gria Lansia Husnul Khotimah? Ini lokasinya ada di Malang, ada di Kecamatan Wajak. Kita sekarang lagi revitalisasi audio di musola Gria Lansia. Unik musola ini. Apa uniknya musola ini? Musola ini dipakai oleh ibu-ibu yang ada, dan bapak-bapak juga yang ada di sini. Ada sekitar 60 lansia di sini yang dirawat di sini secara gratis. Dan kita hari ini akan betulkan audionya karena ini musolanya baru. Ini musolanya baru, jadi kita memfasilitasi mereka, mewujudkan impian mereka agar bisa sholat berjamaah di musholanya hingga akhir hayatnya untuk mewujudkan husnul khotimah. Tetap di channel kami untuk melihat kelanjutan video ini. Ya, di program 1 bulan 1 musala kali ini, seperti biasa kita pasangkan seperangkat sound system untuk masjid secara gratis yang sekarang ada di musala Gria Lansia. Apa yang kita pasangkan? Seperti biasa kita pasangkan 10-30 satu set di kanan dan di kiri. Ini lagi ada Pak Muswi dari Tunjoniaga, dan juga ada pria yang lagi masang kabel di atas. Nah, ini kita pakai kabelnya kabel apa? Ini kabel speaker ya. Jadi nanti kita pasang melalui peden. Ini kabelnya kabel khusus 2x2,5 untuk support kanan kiri ini. Dan nanti kita masukkan di sini seperti biasa. Kita pakai ini untuk corongnya. Ini seri terbaru dari Toa ya. Jadi D series di sini. Ini cuma 60 watt. Jadi memang untuk dua speaker corong 25 wattan kali 2 kita pasang high impedance karena ini memang bisanya cuma high impedance. Yang ini agak hemat harganya karena memang cuma bisa high impedance dan untuk corong biasanya. Kemudian untuk yang power di dalam untuk support 10-30 nya tadi, 2 unit kita pakai ini seperti biasa. Ini kita belum selesai settingnya. Gitu. Gimana cara koneknya ini ke sini? Koneknya kita biasa pakai RCA dari sini ke sini. Kenapa kok pakai RCA dimasukkan ke AUX, kenapa nggak ke sini biar suaranya ini lebih halus? Kita sudah pernah coba, kalau dari sini kita masukkan ke channel mic suaranya kenceng tapi kasar. Ini suaranya lebih halus, ini suaranya lebih lebih. Ini pemasangan sudah hampir selesai. Nah, ini peralatannya disediakan. Insya Allah satu jam selesai. Ini kita juga pasangkan nanti ini listriknya, dan kita juga pasangkan kabel ground. Kabel ground ini penting guys. Nah, ini kita kasih kabel ground di sini. Kita sudah kasih ground stick 1,5 meter ke dalam. Ini untuk sebagai pengaman ya, aliran listrik biar kalau kena petir itu aman. Ya, jadi ada beberapa. Nanti bisa dicek ground stick itu seperti apa, yang tembaga dimasukkan itu kurang lebih 1,5 meter. Ini kita ada Pak Rudi. Kenapa di sound system itu kita butuh ground stick Pak Rudi? Yang pertama memang untuk pengaman seandainya terjadi tegangan tinggi dan petir ya. Kedua, tegangan listrik sendiri itu biasanya kena tangan bisa lebih netral kalau ada konslet. Ketiga, kepada peralatan itu akan lebih menjamin lebih baik, lebih halus cara kerjanya. Nah, cara kerja juga pengaruh ya Pak ya? Sangat pengaruh sekali. Back stripple-nya sangat pengaruh sekali. Kestabilan itu. Stabil ya Pak, dan juga kadang itu mengurangi noise ya Pak? Betul. Itu juga. Jadi itu beberapa yang harus diperhatikan. Jadi menurut kami wajib memasang ground di sound system. Nanti kapan-kapan kita akan bahas lagi lah masalah itu lebih dalam. Ini musolanya ini banyak kursi-kursi karena banyak lansia, jadi mereka duduknya ini
tidak sholat itu sambil duduk, ada yang pakai kursi roda ditaruh di belakang. Nah ini bagi teman-teman yang belum pernah kesini, monggo datang kesini. Nah, ini kami sudah beberapa kali kesini, alhamdulillah. Nah ini juga dengan Cak Nur, Masya Allah. Ini adalah teman kita yang ada di Delansia, teman-teman pengurus. Nah, ini lagi ada banyak kunjungan. Nah ini Gereja Lansia nih, bagi yang belum pernah datang ke sini. Di sini banyak sekali lansia yang diurus di sini. Ada kurang lebih ada 60 orang. Jadi ini juga, Masya Allah, ada Bapak Arif Kamra, pengurusnya. Assalamualaikum, Pak Arif. Salam. Aman, Pak Arif? Aman. Alhamdulillah. Full 60. Ada berapa? Full 60. Ah, hari ini full ada 60. Yang ngebrok 22. Yang ngebrok 22. Monggo teman-teman yang belum pernah datang ke sini, silakan datang ke sini. Ini adalah wisata hati. Jadi menggugah hati kita agar selalu berbakti kepada orang tua kita. Nah, ini musolanya. Nah, memang tidak terlalu besar. Oke, setelah ini kita akan pas checker dan check sound. Jangan kemana-mana. Alhamdululillah sudah selesai terpasang. Sekarang sudah kumandang adzan zuhur. Sekarang ini lagi pujian. Dan yang pujian ini Masya Allah, ini adalah anggotanya Gereja Lansia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ini sudah selesai, sekarang proses serah terima dengan Pak Arif Kamra sama juga dengan Pak Nur untuk serah terima. Nah ini lagi didokumentasikan sama Mas Eri sama Mas Amwes. Mas Osi. Mas Osi, Ustadz Osi yang biasa ngasih. Terima kasih dari Kementerian Kasirom kepada Kementerian Speaker dan Kementerian Panjang Muslim atas bantuannya ke Musala Gerelansia. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Setiap suara yang keluar menjadi amal jariah bagi seluruh donatur. Mudah-mudahan kami juga bisa mengambil manfaat dari bantuan ini dan menjadi amal jariah untuk semuanya. Amin. Terima kasih. Barokallah. Amin. Assalamualaikum. Demikian revitalisasi kita kali ini, program 1 bulan 1 musala. Alhamdulillah sudah selesai. Ya. Pak, salam. Lupa like, subscribe, dan komen. Oh, tidak lupa kegiatan ini disupport juga oleh dakwah sembelih halal Samsul. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan tunggu video selanjutnya.